guys. Welcome back to my channel. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tonton video ini sampai habis ya. Ada-ada saja kelakuan Ayu Ting Ting CS. Brownies hari ini Kamis tanggal 25 November tahun 2021. Menghadirkan bintang tamu yang beralih profesi sebagai supranatural, yaitu Ratna Listy. Ratna Listy diketahui sudah vakum dari dunia entertainment sejak lama. Artis tersebut sekarang menjalani profesi sebagai pengobatan alternatif bersama seorang guru yang biasa dikenal dengan Panglima Langit. Adapun penyakit-penyakit yang bisa diobati adalah penyakit non-medis. Penyakit-penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh medis. Macam-macam orang yang berobat di tempatnya. Mulai dari santet ataupun gangguan dari makhluk gaib yang menempel pada tubuh manusia, yang mengakibatkan kesakitan pada tubuh pasien tersebut. Ketika berbicara soal susuk, Ayu Ting Ting bertanya pada Ratna Listy. Perihal orang yang pakai susuk, tak boleh makan sate dari tusukan. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting pernah digosipkan memakai susuk karena tak makan sate dari tusukannya. Ketika Ratna Listy menjelaskan tentang susuk tersebut, Wendy Cagur dan Ruben Onsu menghampiri Ivan Gunawan. Sambil mengelus-elus dada Ivan Gunawan, Wendy menyuruh Ivan Gunawan untuk bersabar. Seolah-olah Ivan Gunawan memakai susuk, dan Ratna Listy dianggap telah menyinggung Ivan Gunawan. "Sabar-sabar ya Gun," kata Wendy Cagur. Ayu Ting Ting yang melihat kejadian tersebut langsung tertawa dan mengkonfirmasi pada Ratna Listy bahwa Ivan Gunawan pakai susuk. Ratna Listy pun kaget dan tertawa. Ratna Listy tak bermaksud menyinggung Ivan Gunawan. Ivan Gunawan pun dengan candaannya berujar bahwa dia pakai susuk biar auranya cerah, tidak seperti Ruben Onsu yang dinilai menurutnya terlihat buram. "Ya maklum Jaya Oma, gua kan pengen terlihat cerah. Gak kayak yang di sebelah gue nih, auranya burem banget," kata Ivan Gunawan menunjuk ke arah Ruben Onsu. Ruben Onsu tak tahan menahan tawanya ketika Ivan Gunawan mengatakan hal tersebut. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.